persiapan sholat id di lapangan Gambiran bersama Cak Wid. Pak Maman semakin langsing. Pelaksanaan sholat id di lapangan Gambiran hari ini tanggal 13 Mei 2021 bersama Huda. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah tahun Hijrah Dusun Kerajaan 2 Desa Gambiran akan menyampaikan penerimaan dan penyaluran beras zakat fitrah. Namanya Profesor Robert N. Belah. Dia kuliah S3 di... Kemudian bilang, Pak, kenapa enggak nyebrang terus? Ini kan lampu merah, ini kan kosong. Ingin meneruskan penelitian ini bahwa Jepang itu maju karena nilai-nilai ini. Robert N. Belah itu terinspirasi orang namanya Max Weber. Mohon maaf saya kenalkan, Max Weber orang Eropa dan juga melakukan penelitian. Penelitiannya tepatnya di Eropa Barat. Judul penelitiannya menarik, Pak. Apa judulnya? The Protestant Indonesia merasa dan tetap, kalau ditanya apa ideologinya Indonesia, ideologinya Pancasila, tapi hakikatnya ternyata sudah kapitalis. Modelnya, biro wakilnya, rakyat ingin kaya, pejabat sudah mewakili kaya. Rakyat ingin mobil, pejabat sudah mewakili punya mobil. Rakyat ingin tanah, pejabat tanahnya sudah berhektar-hektar. Kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti lagunya Bang Haji Romairam. Jemaah yang dirahmati Allah, ternyata Eropa itu maju betulan karena terinspirasi oleh nilai agama. Dulu kalau kita presentasi berapa? 10%. Itu kemudian berlomba untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena kalau kaya itu adalah perintah agama. Setelah kaya, 10% dikeluarkan. 10 bangun di mana-mana tanpa bikin macet jalan. Kenapa? Karena ada kekuatan. Dana itu dikumpulkan dan bisa disumbangkan untuk gereja keagamaan. Dan itu berbeda dengan Indonesia yang normanya bukan hanya 2 atau 1. Yang
spirit-spirit. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi spirit kita untuk ini momentum. 9 bulan yang akan datang, 9 bulan yang akan datang akan menjadi baik. Saya tutup khotbah saya dengan perkenankan satu saja lagu dari Pak Herzen. Ku berharap akan bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Aku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu di dalam hidupku. Ini yang kita perlukan. Kita ambil Ramadan, kita spiritkan, maka kita berkontribusi untuk kemajuan negara kita yang kita cintai. Mudah-mudahan ini menjadi spirit buat kita. Mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mari kita berlebaran bersuka.